HP-nya mana lagi satu? Lainnya ini. Di Kota Tangerang Raya, peraturan wali kota inilah yang akan menjadi
bagi panduan bagi seluruh pihak yang terkait termasuk peserta partai dalam menjalankan PSBB. 2. Membuat keputusan Wali Kota Palangkaraya tentang penetapan jangka waktu PSBB. 3. Dalam persiapan dan pelaksanaan PSBB Kota agar tugas-tugas Kota Palangkaraya selalu berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah selaku ketua tugas-tugas Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Adapun substansi isi dari peraturan wali kota tersebut adalah A. Menetapkan pembatasan aktivitas di luar rumah selama masa PSBB yang meliputi libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan arus keluar masuk barang maupun orang, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan pasar, pembatasan kegiatan kebudayaan, pembatasan moda transportasi dan lain dianggap perlu. B. Menetapkan apa yang menjadi hak masyarakat serta apa yang menjadi kewajiban masyarakat dalam menjalani masa PSBB yang berlaku. Selain kedua hal tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Palangkaraya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. C. Mengatur tentang penggunaan sumber daya yang dimiliki dan juga mengatur tentang korporasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan COVID-19 pada masa PSBB. D. Mengatur sanksi yang dikenakan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan PSBB. 5. Selama PSBB dilakukan pembatasan-pembatasan yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Palangkaraya secara khusus dan umumnya Kalimantan Tengah secara luas. Ada beberapa kegiatan yang dikecualikan tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, misalnya penyediaan layanan kesehatan, bahan pangan, makanan dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya untuk bersama-sama mematuhi segala ketentuan dalam pelaksanaan PSBB. Masyarakat juga tidak perlu panik karena penyediaan bahan pangan masih dibolehkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terakhir, saya minta dalam pelaksanaan PSBB agar diterapkan secara arif, bijaksana dan harmonis sesuai dengan persyaratan Upah Betan. Saya Gubernur Kalimantan Tengah pasti akan terus memberikan fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PSBB Kota Palangkaraya, antara lain membantu masyarakat Kota Palangkaraya yang terdampak COVID-19 berupa bantuan sosial atau jaring pengamanan sosial selama pelaksanaan PSBB. Keberhasilan pelaksanaan PSBB di Kota Palangkaraya adalah keberhasilan kita semua, khususnya keberhasilan masyarakat dalam mendisiplinkan diri, menjaga kebersihan, memastikan hidup sehat sebagai budaya. Mari sukseskan penerapan PSBB di Kota Palangkaraya. Pahami dan pastikan peranan berlaku. Demikian atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.